السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan dengan mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan berdasar atas petunjuk Al-Quran wal Hadis, karena semata-mata mengharap balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa yang kita wujudkan dalam bentuk menjauhi segala apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, berdasar keterangan dari Al-Quran dan Hadis, semata-mata kita berharap agar dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia, atas nikmat iman wal Islam yang sampai detik ini masih Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semuanya. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jika kita melihat kepada kehidupan dan tabiat sebagian besar manusia, maka kita dapati bahwasanya tabiat anak Adam, tabiat anak manusia, mereka senantiasa mengidolakan sesuatu, kepadanya ia meniru, kepadanya ia mengikuti. Ya, setiap manusia memiliki idola, dan kepada idola itulah mereka mengikuti, mereka mencontoh. Maka berbahagialah siapa saja yang mengidolakan idola yang mulia, seorang manusia yang memang
telah Allah subhanahu wa ta'ala persaksikan akan kemuliaannya. Wa kama qil fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bilqirami falahu. Sebagaimana dikatakan, maka serupailah mereka orang-orang yang mulia, karena menyerupai orang-orang yang mulia adalah sebuah kemuliaan. Serupailah mereka orang-orang yang mulia, illam takunu mithlahum, meskipun kita tidaklah termasuk seperti mereka, karena menyerupai orang-orang yang mulia merupakan sebuah kemuliaan. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan seorang sosok yang patut untuk diidolakan, seorang sosok yang patut dijadikan sebagai panutan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi kita dan umatnya untuk mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai contoh dalam kita meniti jalan beragama di atas muka bumi ini. Di dalam surat An-Nahl ayat 124, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, kemudian kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, anittabi, untuk mengikuti millata Ibrahim hanifa, ajaran agama yang ditempuh Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Ya, itulah Nabiullah Ibrahim. Dengan seabr keutamaan, beliau adalah Abdul Anbiya, beliau adalah bapak daripada para nabi. Beliau adalah Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dalam surat An-Nisa dijelaskan Allah telah mengambil Nabi Ibrahim sebagai kekasih, khalil. Bahkan dalam surat An-Nahl ayat 20 Allah puji Nabiullah Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat, satu orang, biman zilatil ummah, seakan-akan dia adalah kaum, segerombolan umat, karena keutamaan keimanan dan kudwah yang ada pada diri beliau. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan, orang yang tunduk patuh kepada Allah, hanifan, orang yang hanif. Subhanallah. Banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabiullah Ibrahim, sehingga banyak orang mengaku mengidolakan Nabiullah Ibrahim. Banyak orang mengaku mereka sesuai dan berada di atas ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke 140, Allah membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku bahwasannya Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setiap orang yang memiliki keutamaan, maka banyak di antara manusia yang mengakui bahwasannya mereka memiliki hubungan dengannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 140, Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbat kanu hudan aw nasara, kul a antum a'lamu amillah. Ataukah kalian mengatakan, ataukah kalian menyangka bahwasannya Ibrahim, Ismail, Ya'qub, Ishaq, mereka itu Yahudi dan Nasrani? Kul a antum a'lamu amillah, katakan siapa yang lebih tahu, katakan apakah kalian lebih tahu daripada Allah. Sungguh
Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mengaku ada hubungan dengan Nabi Ibrahim, mengaku berada di atas ajaran Nabi Ibrahim. Sampai pun orang-orang musyrikin, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, orang kafir Quraisy, mereka terkenal orang-orang yang berada di atas ajaran Hanif. Hanya karena mereka melakukan haji dan ada syariat khitan pada tengah-tengah mereka, itu pun mereka sudah mengaku ada hubungan dan mereka berada di atas ajaran Nabiullah Ibrahim. Hal ini terbatalkan dan Allah Subhanahu wa taala membantah semuanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke 67, Allah taala berfirman, "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Sesungguhnya dan adalah Ibrahim sekali-kali bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tapi beliau adalah seorang yang hanif, seorang Muslim, dan sekali-kali tidak pernah beliau melakukan sebuah kesyirikan, termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini kita akan semakin bersemangat untuk bisa mengenal idola kita Nabiullah Ibrahim dan mengikuti ajaran yang beliau tempuh sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani Allahu bima fihima minal ayati wal hikmah. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور ذو الرحمة. الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatih ila yaumin alqah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui bahwasanya hendaknya kita mengidola dan mencontoh Nabiullah Ibrahim sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, maka wajib atas kita mengetahui agama, hakikat agama dan ajaran yang ditempuh oleh Nabiullah Ibrahim. Ketahuilah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Hanifan muslima, hanif al-ma'ilatu 'ala syirki al-muqbil ila Allah bitauhid. Seseorang yang berpaling dari kesyirikan dan menuju kepada Allah dengan ketauhidan. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah. I'lam arsyadakallahu ila ta'atihi. Anna hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishal lahuddin." Sesungguhnya kata beliau, millata Ibrahim, ajaran agama yang ditempuh oleh Nabi kita Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdah, engkau beribadah hanya kepada Allah. Mukhlishal lahuddin, dan ikhlas dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya Nabiullah Yusuf dipalingkan dari kekejian. Kadzalika linasrif anhu su'a wal fakhsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu kami palingkan Nabi Yunus, Nabi Yusuf dari kekejian dan perbuatan keji, dikarenakan beliau innahu min ibadinal mukhlasin, karena Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang kami beri kenikmatan keikhlasan padanya, ikhlas yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau, menjadikan beliau terbebas dari perbuatan kemaksiatan dan keburukan. Buah yang kedua, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari buah tauhid, dari buah keikhlasan adalah dijaganya kita dari godaan setan dan iblis. Kita semuanya ingat bagaimana iblis bersumpah di hadapan Allah, bagaimana iblis berniat untuk menyesatkan manusia. Dia mengatakan fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua wahai Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang engkau karuniai keikhlasan. Ajaran agama Ibrahim, beribadah dengan ikhlas. Kemudian buah yang ketiga di antara buah tauhid adalah bisa diraihnya kebaikan dunia dan seluruh bentuk-bentuk kunci-kunci kebaikan di dunia akan diperoleh dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan man tadabbara ahwalal alam wajada kulla salah fil ardi fasababuhu tauhidullah. Barang siapa yang melihat dan mau mentadaburi alam semesta ini, maka kebaikan dan keberkahan yang ada di atas alam semesta ini sebabnya adalah semata-mata mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menggali kebaikan, menggali ilmu, menggali hidayah, dan memudahkan kita untuk mengamalkannya sehingga kita bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ajaran beliau adalah ajaran tauhid, ajaran ikhlas sebagaimana yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa digolongkan orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ijtiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر.